Hai dan Assalamualaikum. Welcome back to this channel, guys. Okay, seperti tajuk yang korang nampak hari ni, saya nak cuba makan dadih sedut ataupun puding sedut viral. Viral? Wah, ada gila viral, guys. Okay, puding sedut ni, guys, ada tiga warna, biru, pink dengan hijau. Nampak colour, guys. Hai. Okay, guys, tiga colour mesti ada tiga perisa, insyaAllah. Okay. Bagi korang sebelum kita makan, kita baca doa dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, bagi korang yang baru, boleh tekan butang subscribe, like, komen dan share insyaAllah. Okay, tanpa memasukkan, kita mulakan makanan kita dulu. Kita tengok, kita ada 3 botol kat sini. Mari kita tengok berapa banyak yang kita boleh habiskan. Okay, guys. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh masa kita ambil yang tengah ni dulu, guys. Bismillah. Tu cara dia, cara pula dia punya ni, dadi ni dia buka je, lepas tu kita just tak straw, guys. Lepas kita sedut. Bismillah. Ni macam jelly, guys. Keras. Sedap. Rasa keladi. Okay, yang bawah sekali tu keladi, guys. Bismillah. Bila kita sedut tu, dia akan datang kat mulut kita tu perisa-perisa yang ikut tertib. Ikut turutan, guys. Sekarang warna pink pula. Dia dah mula rasa. Ada campur dengan keladi sikit. Rasa yang paling atas sekali dah mula datang. Dah susah nak sedut, guys, sebab dah nak habis. Okay, bila sampai hujung-hujung, kita kena terpaksa alih-alihkan straw tu supaya kita boleh dapat sedut yang lain-lain, sebab dia dah tak tinggi macam tadi. Nampak? Susah, guys. So, puding ni agak kenyal, guys. Dia tak lembut sangat. Macam tadi. Agak susah nak habis, kan? Sebab yang last-last ni susah sikit. Cuba hancur-hancurkan. Dan kita cuba sedut sekali lagi, guys. Bismillah. Kena hancurkan, guys, baru kita boleh sedut banyak-banyak. Kita sedut terus masuk dalam perut, guys. Yang ujung-ujung susah nak senang habiskan, guys. Kita kena hancur-hancurkan dulu, guys. Bismillah. Sikit je lagi. Pakai mulut tengah, guys. Satu botol habis. Mari kita buka botol yang kedua, guys.
daging puding, puding viral guys. Bismillah. Dah habis. Yang kedua guys, kita pakai stok sama je. Ush. Ni lembut sikit. Bismillah. Ini lembut sikit guys. Macam sama tadi, keladi. Saya cuba sedut atas dulu boleh? Oh, tak boleh. Keladi tu dah naik atas guys, nampak. Saya terangkat straw tadi. Dah bercampur guys. Boleh, boleh. Kau sedut je daripada atas, biarkan rasa yang atas dulu. Sedap. Yang ni lagi lembut guys daripada tadi. Yang ni lagi cepat habis. Alhamdulillah guys. Mari kita teruskan yang ketiga guys. Jadi tengok lembut ke tak lembut. Ah, ni keras. Bismillah. Cuba atas dulu guys. Bismillah. Rupanya dia lembut ada keras guys. Oh tak boleh guys. Kenyang lah. Okay, rasa dia tak manis sangat. Rasa dia tak manis sangat guys. Dia biasa-biasa je. Keladi, mungkin jagung ataupun jagung. Apa nama apple lah. Saya tak pernah tahu lah guys. Perisa dia. Yang tengah-tengah tadi mungkin strawberry. Mungkin. Saya minum makan banyak sangat, dia rasa macam manis-manis, tawa-tawa sikit. Saya minum air dulu kan, bismillah. Alhamdulillah. Okeylah, daging ataupun puding viral ni sedap, alhamdulillah. Tapi makan banyak-banyak, dia jadi muak lah. Kena makan satu ke dua ke, boleh lah insyaAllah. Okey guys, video sampai di sini saja. Kalau korang yang belum cuba lagi, boleh cuba okey. Okay, saya beli ni dekat tepi-tepi pantai guys. Tepi pantai tu ada orang jual macam letak apa nama box warna putih tu. Box warna putih tu yang polstrin tu kan. So dekat sini dia apa dia tulis manisan-manisan viral. So korang boleh singgah tanya dia ada tak puding viral ataupun puding sedut. Di sedut makan dia cara dia dengan sedut dengan pakai straw. Okey. InsyaAllah video kita sampai video saya sampai di sini saja insyaAllah. Bagi korang yang baru boleh tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng guys untuk dapatkan notifikasi. Okey. Dan yang dah lama boleh bantu saya guys dengan tekan butang like, komen dan share insyaAllah. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye dan assalamualaikum.